Tim Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur dan BNN secara mendadak masuk ke Lapas Jombang di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Jombang. Tim yang telah dibagi menjadi 4 regu ini langsung mendatangi setiap kamar napi dan tahanan. Petugas meminta napi dan tahanan keluar satu persatu untuk digeledah. Setelah kosong, petugas menyisir seluruh isi kamar tanpa terkecuali. Sasaran utamanya dalam razia kali ini adalah narkoba, ponsel, dan semua barang berbahaya. Setelah pemeriksaan kamar selesai, penghuni kembali memasuki kamar, namun sebagian mengikuti tes urin. Sebanyak 30 napi dan tahanan yang ditentukan petugas harus menjalani tes urin yang dilakukan BNN. Dari 30 urin yang diperiksa, hanya satu napi yang terindikasi mengandung obat tertentu. Namun bukan obat berbahaya, melainkan obat alergi sehingga seluruhnya negatif narkoba. Dan ini target ini memang suka tidak suka harus dilaksanakan. Selama saya mengikuti kegiatan penggeledahan pada malam hari ini, dan alhamdulillah ini tidak satu pun ada barang terlarang, baik itu narkoba dan juga termasuk HP. Di samping itu, saya mencoba melakukan tes urin khususnya pada warga binaan, dan ini merupakan satu sistem acak yang saya ambil dari warga binaan, dan satu pun tidak ada yang positif, semuanya negatif. Meski tidak menemukan narkoba serta ponsel, dalam razia ini petugas mendapati sejumlah barang yang bisa membahayakan dari kamar napi dan tahanan. Di antaranya alat elektronik, silet, parut kelapa dan sendok, barang-barang ini disita petugas. Dari Jombang, Roni Hartomo melaporkan.